Presiden Cina Xi Jinping melewatkan makan malam pada pertemuan puncak keamanan regional yang dihadiri oleh 11 kepala negara. Xi absen, di mana para pemimpin termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turki Tayyip Erdogan hadir untuk makan malam. Terkait hal tersebut, sumber pemerintah Uzbekistan mengatakan kebijakan COVID-19 yang menjadi alasan ketidakhadiran presidensi dan delegasi Cina. Diketahui, ini merupakan perjalanan luar negeri Xi untuk pertama kalinya sejak awal pandemi. Lawatan Xi untuk menghadiri pertemuan organisasi kerjasama Shanghai yang dipimpin Cina dan Rusia yang dilaksanakan di kota Samarkand, Uzbekistan. Sementara, dalam momen kebersamaan Putin dan Xi, di sela-sela pertemuan tingkat tinggi organisasi kerjasama Shanghai atau SCO, Putin memberikan beragam dukungan untuk Cina. Putin mengatakan kepada Xi bahwa Rusia mendukung kebijakan Satu Cina dan menentang provokasi AS di Selat Taiwan. Ini merupakan pertemuan langsung pertama antara Putin dan Xi setelah invasi Rusia ke Ukraina pada Februari lalu.